Okay, assalamualaikum dan selamat malam. So, saya Azli Aziz. So, hari ni saya nak review sikit produk baru. Okay? Okay, so dekat saya ada 3 jenis Crispy Choco. Lebih kurang macam orang panggil Choco Ja. So, dia ada 3 jenis. Crispy Coco Ball. Okay, so, ni mini Coco Crunch. Dan yang paling terbaru, keluaran terbaru dia adalah Coco Crisps. Saya nak review sikit lah. Kita try dengan Coco Mini Crunch. Sebelum nak makan, sebelum nak buka, korang kena goncang. Sebab apa? Sebab dia punya coklat, dia kat belah bawah. So, kalau nak rasa coklat dia, kena goncang. So, bila goncang. Tengok guys. Tengok dalam dia, kuantiti dia memang banyak. Coklat dia pun tak cair guys. So, tengok guys. So, saya try makan lah. Sedap. Dia punya coklat tak pekat, tak cair. So dia pun tak manis, tak tawar. Setengah coklat dia manis kan. So ni dia tak manis sangat dan dia tak tawar. Dia yang sedang-sedang. Tapi sedap lah. Korang kena cuba. Kalau tak cuba rugi. So saya try lagi satu Coco Crisps. Okay, Coco Crisps dia dia leper macam ni. Dia bulat lah. Okay. So korang sama juga kena goncang baru makan. So kita try yang ni pula. Okay, dia bulat-bulat. Korang sama juga coklat dia. Tak manis, tak kurang, yang sedang-sedang je. Bunyi dia per kriuk kriuk. Nama pun Choco Crisps kan. So yang terakhir Coco Ball. Jeng. Sorry guys, Choco Ball tak ada, dah habis. Tapi walaupun dah habis, sama juga. Coklat dia sama, tak manis, tak tawar. Yang baru ni memang terbaik. Dia punya crisps dia lembut, bunyi krim. So kalau korang nak order, so korang boleh PM nombor dekat bawah untuk korang order COD ataupun postage. Okay, so korang PM laju-laju, cepat-cepat tu grab Crispy Choco. Okay. Oh, sebelum saya terlupa, saya ada satu benda lagi. Kalau korang nak makan apa je tanpa merisaukan berat badan korang ni naik, saya walaupun makan yang manis-manis, makan yang berat-berat setiap hari, badan tak naik kan, saya ada rahsia. Tadaaa, Lukna lalik. So korang yang dekat luar sana, yang korang yang tengah tengok video ni, kalau korang rasa makan sini, makan sana, makan manis, rasa berat badan tu gemuk, so lepas ni kalau korang minum benda ni, korang akan rasa berat badan korang tu maintain je. Walaupun korang makan manis, korang makan berat, korang makan malam, berat akan maintain macam saya. Tadaaa. Okay, so untuk produk ni, kalau korang nak, korang boleh PM juga nombor kat bawah. PM laju-laju, korang makan produk kurus ni. So, saya pun minum untuk maintainkan berat badan. So, korang jangan lupa grab cepat-cepat apa PPR game.